Sebelum masuk ke dalam videonya, aku mau ngumumin nih guys, kalau kalian cari tempat top up game online terpercaya, teraman, dan termurah, ataupun aplikasi lainnya, kalian langsung aja cek di Instagram @kanjigameshop atau kalian hubungi di nomor WhatsApp tertera guys ya, karena ini toko pribadi aku, adminnya juga aku sendiri, kadang-kadang ada admin lain juga, dan ini yang pastinya fast respon, legal, terpercaya, dan aman, dan yang paling penting, harganya terjangkau guys ya, dan semoga hoki menyertai kalian semua, oke? Okay? Welcome to Arena of Vienna. Melawan Arthur. Lawannya banyak CC nggak? Nggak juga ya. Kalau gitu kita pakai Sonic Boots. Rumus melawan Arthur menggunakan Vienna itu satu guys sebenarnya guys. Pakai run kupu-kupu terus mainin poking-poking aja. Gitu doang sih sebenarnya. Udah nggak usah tutor ya. Aduh. Gampang kok. Kalau level 1, satu ini clear cepat mungkin. Ambil, kalau udah clear duluan, sikat, terus balik. Nah, dia ada skill 2 balik. Nah, kan menang trading damage-nya kan lumayan. Mampir ke mid bentar iseng-iseng ya kan. Oh, ada Zeal guys, nggak jadi. Sakit gitu dia magic-nya. Nah, itu peritanya tuh. Ya dia nge-clear. Lumayan, ngumpulin, sambil ngumpulin stack ini, stack pohon, nature's gift. Aturnya masih di atas. Aturnya pakai Sonic Boots ya dia ya. Nah, kalau dia pakai Sonic Boots, kita nggak bisa bunuh dia sama sekali, guys. Susah banget bunuhnya. Nah. Jadi kita mainnya rotasi-rotasi aja udah. Jadi Fear of Longinus. Pakai item apa sih peritanya? Pakai magic defense loh, sama aja loh. Jungle-nya udah di atas nih. Dah, balik dulu ya. Kita nggak bisa buy one, intinya nggak bisa buy one guys kalau lawan Arthur. Kecuali kalau ada teman kita yang bantu nge-game. Jadi mending kita rotasi aja. Kalau menangin rotasi lawan Arthur kan gini enak. Fokus main aja Bang Bima. Oh, anjir. Tahuan aku. Mau datang. Nggak jadi main. Oke, okay, DS kah? DS aja udah. Ya, coba DS. Arturito nih, baru sikat nih. Nah. Tuh, Arthur. Nah, jadi temennya datang. Balik ke Rixi. Set. Was. Ada yang perang di mid attack, guys. Nah, perang di mid sikat nih. Enak nih perang di mid nih. Oh, marah-marah. Mati satu tembus 1000. Awas. Backup Rian. Duh, Rian marah banget, guys. Rian marah, guys. Rian marah, guys. Rian marah, guys. Nice, mati. Balik. Nah, rata tuh sama Rian tuh. Dadah. Gila. Suka lagi naik bang, iya. Yeah. Dikandang-kandangin sama Rian guys, marah si Rian. Wah, jangan macam-macam ya Rian kalau udah pakai Floren. Udah marah. Ya, hati bro. Udah gitu-gitu aja guys, main kalau lawan Arthur, pakai Yena. Gak usah buy one intinya dah. Kalau mau adu mekanik, adu damage. Trading damage-nya cuman cicil-cicil doang. Lolos deh. Trot. Marah. Udah gak ada ulti dia. Marah si Rian.
Arthur execute gak? Enggak, Arthur execute. Ngehehe, mati. Mati gak? Mati gak? Roto! Beuh! Gokil, Rian! Marah! Dibantai gak tuh sama Florent? Ayo lo. Dibantai lo sama Florent. Aduh. Udah marah banget nih Rian, guys. Oke, okay, Arthur-nya ganti ke Gilded ya. Kalau Arthur-nya ganti ke Gilded, bisa lah kita cicil dikit-dikit sebenarnya. Walaupun gak banyak. Beritanya di atas sekarang. Beritanya mainnya gak terlalu rotasi. Gimana ya? Gak kelihatan dia mau gini siapa gitu tadi. Seat of the Lost. Udah legendary aja Rian. Bisa sikat guys. Balik. Oh dia gak pakai execute, dia pakai sprint. Dor. Kaget gak deh? Kaget gak deh? Flicker-flicker dulu deh. Dicariin gak nih sama dia nih? Kabur dulu. GG Bang Rian, gila Rian. Rian lagi ngamuk itu. Nice. Marah dia. Langsung bikin medallion ya. Ada Zeal gitu. Zeal Preta. Oh, Pretanya bikin Tomb of the Reaper langsung. Kita ke atas lagi. Daniel datang. Aku clear mid, aku mampir ke atas. Eh, rame banget tuh atasnya tuh. Dapat mid aku. Nah, kalau rame gitu kita ambil midnya guys. Ambil midnya guys. Nah, mantap. Kalau ada atur itu nggak jadi. Cicilnya gini. Nah, gitu doang. Ambil birunya aja kalau gini. Oh my. Dia commit, aku mampir dulu commit. Atau dia kena, gak kena. Awas Kriksi, mati Kriksi. Mampir atas guys. Jangan biarkan Tore jebol. Mati. Dor. Kita potong Senialnya guys. Jangan Senial, Preta aja. Oke gak apa-apa, dua-duanya potong. Ini hero yang kalian suruh aku main tadi ha? Hero ini guys ha? Bukan hero itu bro. Sejago-jagonya main Preta guys ya. Tetap aja itu hero omong kosong, men. Hero baru yang susah banget dimainin. Yang perlu dihapus hero baru tapi perlu dihapus tuh Preta namanya, guys. Tuh. Sentinel tuh bang, tuh kalian suruh aku perhatikan dan pelajari Pretanya. Katanya Preta top 7, buktinya dia 0-3 juga sama aja. Emang hero-nya, guys, bukan masalah player-nya, emang hero-nya anjir. Mati kau deh. Lihat-lihat, Arixis. Arixis seseorang. Gak kena. Kita bikin mentahannya Pierce ya.
buat bocorin Arthur, terus kita lanjut ke Seat of the Lost dulu. Nah, mantap. Peta tuh Art Counter Lorion sebenarnya. Peta Art Counter Lorion itu Liliana sebenarnya. Oh, kena slimnya mati tuh. Tarik lagi nggak? Mau tarik lagi nggak? Dor. Murah masa, guys. Mati. Roxit dulu aja dah sebelum murah masa dah. Turian marah tuh, Oh. Tembak. Emang hero-nya, bro. Iya, emang hero-nya, anjir. Bukan masalah player-nya, guys. Mau kalian sejago apapun main hero Preyta, kayaknya tetap sama aja dah. Mau kalian baca dari pasifnya, dari apanya, gitu. Naga. Dasar naga mainan. Kayak gimana ya? Hero-nya tuh... Kalian mau pakai Preyta di tim kalian ada Preyta atau nggak ada Preyta tuh sama aja gitu, nggak ada bedanya gitu loh. Menurut aku ya, tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Dor mati semua Mariel Riendo. Bah, marah dia. Marah udah. Kecil Arthur. Cikat. Stop. Mati. Warrior. Rian dengan Florentino-nya. Tiga orang god enggak tuh? Tiga god badge, bre.